yang gue dapet itu langsung nendang, jus kiwi. Waduh, mantap. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to my YouTube channel. Thanks buat teman-teman yang udah klik video gue. Thanks juga buat teman-teman semua yang udah support. Buat teman-teman yang baru ngunjungin channel gue, di sini gue ngebahas tutorial, intro juice, unboxing, tips dan trik. Dan buat teman-teman yang baru ngunjungin channel gue, boleh klik tombol subscribe. Kemudian nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu video-video terbaru dari gue. Oke, tanpa banyak basa-basi, kali ini gue bakalan review salah satu liquid Dragon Cloud. Wah, yang funky dragon ya. Di sini dari gambarnya terlihat jelas strawberry, banana, kiwi. Di sini ada apa? Diproduksi oleh Pape Arsitek, PT Pape Arsitek Internasional. Dragon Instagramnya Dragon Clouds ID. Untuk flavornya sendiri dia pakai VG 70 sama VG berapa nih? 30. Wah, kayaknya cloud-nya kayak pogging nih. Mungkin buat tricker, memang Dragon Cloud dulunya emang buat anak-anak tricker. Di sini ada peringatan. Bukan untuk apa ini, daur ulang kali ya. Buang sampah pada tempatnya. 18 plus. So buat teman-teman yang belum 18 tahun, don't try vape. Jangan diberikan pada anak-anak, ibu mengandung. Di sini nikotinnya 3 mg. Cocoklah buat lidah gua. Oh, ada yang ini special EET. Extra Asian Tobacco. Sebenarnya ini masih ada dus luarnya berupa kardus kayak gitu, tapi gak tahu karena ini liquid abangnya TR1. Gua pinjem tadi nyobain. Oke, seperti biasa gue pakai mod Somo GT Laser 255. Kita tetes-tetesin, banjir-banjirin. Coba. Satu, dua, tiga. Ini gini, kalau dari asapnya barusan gue cium, yang kecium itu kiwinya ya, strawberry sama banananya enggak ada. Kalau dari, nah kalau dari baunya sendiri memang kiwinya pekat, cuman ada banana-banananya sama bau-bau tembakau. Let's try it.
susah dijelasin sama kata-kata, teman-teman. Sumpah, ini liquid mantul banget. Jadi gini deskripsinya. Begitu gue inhale, yang gue dapat itu langsung nendang, cus, kiwi. Waduh, mantap banget kiwinya. Kemudian manisnya itu perpaduan antara manisnya kiwi sama banana ya. Jadi banannya tipis banget. Begitu di exhale juga kiwinya dominan banget. Stroberinya mungkin tipis banget, pokoknya banana sama stroberinya yang mendominasi liquid ini, justru si kiwinya ini ditambah balutan dari aroma tobacco-nya. Duh, mantep banget. Buat teman-teman patut coba liquid ini. Ini kalau nggak salah, sekarang ada 3 varian dia. Yang Funky Dragon, kemudian yang banana kacang, kalau nggak salah satu lagi blueberry sama cream. Nggak tahu itu nama variannya, gue belum tahu. Ini kalau dikasih nilai 9, wah mantep pokoknya. Asli teman-teman, enak banget sumpah. Pokoknya harus coba, oke? Thanks. Udah klik video gue, semoga bermanfaat info dari gue. Mohon maaf atas segala kekurangannya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.